Farid, boleh ke nak minta sedikit komen tentang Syamsul? Berkaitan Syamsul? Berkaitan Syamsul, apa yang boleh dikomen? Siapa tu? Fuh, itulah reaksi pelakon Farid Kamel apabila diajukan soalan mengenai saman yang bakal dibuat oleh pengarah Syamsul Yusof. Farid yang kelihatan tenang ketika ditemui menjawab dengan sinis, tidak mengenali individu bernama Syamsul. Farid juga dilihat berlalu pergi tanpa mengulas mengenai perkara itu. Farid, boleh ke nak minta sedikit komen tentang Syamsul? Kaitan Syamsul? Berkaitan Syamsul, apa yang boleh dikomen? Siapa tu? Syamsul Yusof. Siapa yang tu? Yang kata nak saman Farid. Apa cuk? Apa cuk? Syamsul ingin menyaman Farid. Apa yang boleh? Saya tak kenal siapa dia. Syamsul semasa mengadakan sidang media tergempar pada 22 Mac lalu memberitahu dia akan mengemukakan saman terhadap Farid kerana menyentuh isu keluarga dan filem. Konflik dua aktor popular ini terjadi selepas Farid didakwa memuat naik kenyataan di Insta story miliknya dipercayai menyindir dan mendakwa Syamsul pernah memukul seorang wanita. Lebih mengejutkan, kenyataan Farid itu dibuat sehari selepas isteri pertama Syamsul, iaitu Puteri Sarah, mendedahkan pernah dipukul suami menyebabkannya keluar rumah pada tahun 2020. Sehubungan itu, Syamsul kini sedang mengumpul bukti sebelum memfailkan saman terhadap Farid. Apa-apa pun, kita semua mengharapkan konflik ini dapat diselesaikan secara baik-baik saja. Tak mahulah berpanjangan, ya.